ratusan warga Seimati hadiri penyuluhan yang dilakukan Puskesmas Medan Labuhan di kantor Kelurahan Seimati. Warga yang terdiri dari kaum ibu dan kaum bapak ini terlihat antusias mengikuti penyuluhan tersebut. Ari Ismail, Lurah Seimati, menyambut baik kegiatan yang diadakan Puskesmas karena sangat bermanfaat bagi warganya dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Dirinya berharap acara ini dapat dilakukan secara rutin. Dan dengan diadakannya penyuluhan ini diharapkan dapat menurunkan tingkat penyakit akibat lingkungan yang tidak bersih. Warga juga diajak dan dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan karena akan menimbulkan penyakit. Apalagi di musim penghujan, parit yang tersumbat sampah akan menimbulkan nyamuk sehingga warga mudah terserang penyakit demam berdarah. Penyakit, mudah-mudahan dengan adanya penyuluhan dari Puskesmas bisa kita minimalisir penyakit yang ada, terutama mungkin ada penyakit kulit, penyakit DBD, ya kan? Sehingga dengan ada penyuluhan kita lebih meningkatkan pola hidup bersih dan sehat yang ada di lingkungan, yang ada di masing-masing gang per gang, dan sosialisasi ini sangat penting kepada warga, sehingga saya perintahkan kepada kepala lingkungan semoga bisa diterapkan. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Sabtu besar di antara